Halo semua, balik lagi di channel gue. Sorry, kita lanjut Captain Tsubasa Dream Team guys. Ada update baru ya, dadakan ya. Bener-bener update yang menyenangkan guys. Yaitu Samurai Blue 2018 part 2 guys. Ini di part 2 ini ada Shingo Aoi dan Nita ya. Oke, two new player. Oke, ada Shingo Aoi the top gear. Pasifnya nationality link. Itu apaan tuh ya, kayaknya baru ya, keren kayaknya guys. Dan yang kedua Sunita. Sunita pasif skillnya link adept and 1% stat. Waduh, Sunitanya jelek banget. Ini Sunitanya mirip kayak si Napoleon sama si Pierre ya. Statusnya jelek banget, cuma untuk dipakai di leak mode doang guys. Oke. Oke, kalian kalau gacha yang multi ya selama sebanyak 3 kali kalian bisa dapat gratis multi 1 kali yang keempat guys. Oke, jadi di sini minimal gacha 3 kali multi ya dapat gratis 1 yang keempat guys. Lumayan ya. Lumayan guys. Gue kira ini step up atau bukan ya. Oke, kita langsung lihat Shingo Aoi-nya. Shingo Aoi-nya Japanese player all stat plus 10% dan Shingo Aoi-nya warna merah toughness. Yes. Shingo Aoi-nya toughness guys. Gue mesti punya ini. Nonstop Profess Yeta. Waduh, ini skill apa ini? Tendangan apa skill header ya? Nah, kita lihat ya. Ada Bob and Wave Interception. Gila. Ada interceptnya nih, cocok banget di AM kalau nggak di DM ya Aoi-nya ya. Ada intercept soalnya nih. Bisa juga di FW sih, karena dia ada skill attack-nya rank S. Wah, ini pasifnya keren nih guys. Nationality link Japan. Makin banyak di tim kalian Japanese player, maka statusnya akan di-boost maksimal 25%. Wah, kacau. Berarti satu player Jepang itu 2,5% ya. Jadi kalau kita ada 10 player Jepang, berarti naik 25% statusnya. Gila banget nih. Naik seperempatnya. Jadi attack-nya jadi 20 berapa tuh? Jadi 25.000. Gila nih, dewa banget Aoi-nya guys. Bisa 3 posisi, toughness. Begitu pasifnya statusnya bisa naik 25%. Gila nggak tuh? Waduh, ini dewa banget ini Aoi-nya guys. Wah, kacau. Oke, ada Sunita ya, yang ini nggak usah dilihat lah guys. Ini jelek guys, ini kartunya pasifnya leak adept. Jadi statusnya dia 100% di leak ya, khusus di leak ya. Tapi dia statusnya aslinya jelek banget guys. Status dasarnya cuma ceban. Sama kayak Pierre sama Napoleon, ini jelek banget ya. Falcon Intercept rank S. Ya paling kalau gua dapet ini, paling skillnya aja gua ambil nih Intercept. Lumayan ya, Intercept buat Nita gua yang Nita Dream Pass ya. Nita Dream Pass gua bisa Intercept kalau gua dapet, ya kan. Soalnya ini kagak guna juga sih, gua jarang main leak juga. Oke, cuman dua itu ya. Kita langsung lihat probabilitasnya. Dan gosipnya katanya di sini ada player mitos lagi. Kayak yang kemarin kan ada Tsubasa mitos ya, 0,01%. Yang kali ini katanya Jun Misugi mitos, 0,01%. Nanti kita lihat guys. Oke, gue lihat probabilitasnya dulu ya. Ini SSL player-nya 5%. Lumayan lah ya, 5% SSL player. Shingo Aoi 0,42. Aduh, kecil banget. Wah, bisa dapat nggak gue ya? Gue cuma ngincar Aoi-nya doang guys, karena gue timnya merah ya. Karena gue timnya merah semua, jadi gue ngincarnya Aoi-nya doang nih. Wah, ternyata Samurai Blue yang part 1 tetap masih ada tuh guys. Masih bisa kalian, kalau yang belum dapat Genso, Tsubasa, Misaki masih bisa dapat di sini ya. Berarti si botak Ishizaki yang merah ini gue masih bisa dapat nih. Gue butuh Aoi sama Ishizaki merah nih. Nah, ini dia guys, Jun Misugi mitos. Gila, rare genius. Misuginya ganteng banget di sini, gila. Rare Genius Jun Misugi 0,01. Gila, benar-benar langka banget ya. Mitos ya ini, kalau kalian dapat harganya bisa mahal banget nih akunnya nih. Japanese Football Emergence Ultimate Overhead Kick. Oh, jurusnya header. Ini dia guys. Wah, gila, nggak masuk akal guys. Statusnya gila, gua nggak bisa ngomong. Attack-nya 20.000, shot-nya 7.200, defense-nya 18.000, physical-nya 18.000. Gila, apa-apaan nih. Ini lebih bagus kartunya dibanding Tsubasa Mitos ya. Tsubasa Mitos itu 18, 18, 18. Kalau ini 20, 18, 18. Ini berarti kartu paling bagus saat ini guys. Ini total-total dia 57.000 ya, total statusnya kalau dijumlahin ya. Ini berarti kartu paling tinggi nih, Rare Genius Jun Misugi. Gila, bagus banget ini Misuginya, perfect banget ya. Gila, ini belum dikasih buff udah 6.000, 6.000 semua statusnya. Nggak masuk akal. First break, apalagi nih first break. Ultimate overhead kick, trick tackle. Wah, gila, aduh, gue gak bisa ngomong apa-apa nih guys. Keren banget nih. Pasifnya apalagi nih, full body stand. Gila. Special skill max 30%. Wah, pasifnya dewa banget nih. Gila, pasifnya si Misugi yang mitos ini guys. Jadi kalau staminanya Misuginya tinggi, itu apa momentum skillnya, force-nya
itu bisa naik sampai 30%. Wah, gila parah, enggak ada obatnya ini, guys. Wah, 3 posisi lagi, forward AM DM. Gila top banget ini. 30% loh naik force sama momentumnya loh. First break. Wih, gila. 1-2 4 orang ya, Misugi, Hyuga, Tsubasa, Misaki. Gila keren banget. Ini kalau kayak gini caranya lama-lama gue jadi pengen tim gue semuanya Jepang, guys. Napoleon lama-lama bisa gue buang nih. Kalau Jepang semua kayak keren ya timnya ya. Aduh. Gila, ini Misugi keren banget ya. Oke, ini Sunita. Tim Sunita yang baru ya, Samurai Blue 2018. Statusnya jelek banget. Ceban. Skillnya rank S, Falcon Intercept, Falcon Shot, High Speed Tackle. Pasifnya kayak begini ya. Aduh, capcay deh. Tadi kalau gua dapat, gua ambil intercept doang nih, gua colok ke Nita Dream Festival gua nih. Nah, ada bagus-bagusnya yang ini, guys. Jelek. Nah, ini dia the top gear Shingo Aoi ya. Shingo Aoi, gila attack-nya 19.000. Mantap. Defense-nya 14.700, hampir 15.000. Tinggi juga ya. Intercept-nya 6.000, gede. Fisikalnya 16.500. Wah, gila. Ini Aoi ini dewa banget ya. Akhirnya muncul kartu Shingo Aoi merah toughness ya. Gila, selama ini gue cari Aoi merah kapan ya, kan? Akhirnya muncul juga, guys. Wah, gila, skillnya nonstop profetieta shot, bukan header. Oh my god, gue gak bisa ngomong apa-apa lagi, guys. Don't lose momentum jika ditendang dari jarak jauh ya. Jadi skillnya dia nih, nendangnya nih, shotnya nih mirip kayak Levin ya, Levin Dreamfest ya. Jadi tendang dari jarak jauh itu tidak kehilangan momentum ya. Wah, gila, ini kayak si Matsuyama yang itu juga ya. Matsuyama juga ada skill kayak gini, guys. Tendang dari jauh, nggak kehilangan momentum. Dan ini rank S lagi. Wah, sakit pala gua. Kalau Rivalo kan tendang dari jauhnya kan masih rank B ya kan? Ini rank S. All Japan Golden Trio, Aoi, Tsubasa, Misaki. Gua udah ada 3-3-nya. Wah, intercept. Pasif skillnya, gila. Pasif skillnya, Nasional Anility Link. Wah, gila. Makin banyak player Jepang di tim kalian, maka Aoi-nya jadi makin dewa, guys. Oke, ini gacanya ya, guys. 3 more times until a free go. Jadi kita gacha 3 kali, yang keempatnya gratis, guys. Tapi gue nggak akan gacha sekarang. Gue masih ragu nih, apakah gue simpen Dream Ball untuk Dream Festival atau untuk Jerman WC. Gue masih belum tahu nih, guys. Oke, kalau menurut kalian gimana, guys? Gue perlu gacha apa enggak nih? Karena gue butuh Aoi-nya ya. Gue butuh Aoi-nya nih, guys. Aduh, coba kalian tulis di komen ya, gue perlu gacha apa enggak, guys. Gue soalnya minggu depan Dream Festival gitu loh. Gue takut tuh Dream Festivalnya Santana Merah ya kan. Waduh, kok nggak berhasil. Aduh, bila gigit jari. Oke, guys, itu aja update kali ini mengenai Samurai Blue Part 2 ya. Ada Shingo Aoi Merah yang dewa, sama Jun Misugi Mitos ya 0,01%, dan Sunita. Sunitanya nggak gitu bagus, guys. Oke, thank you udah nonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya besok, guys. Thank you, guys. Bye-bye.